Oke guys, selamat datang di channel Kompati TV. Kali ini aku akan review tentang ini guys, titik merah. Titik merah banyak rusaknya guys. Rupanya selama ini aku ke bengkel, rupanya ada yang rusak guys. Rusak rupanya setelah bongkar ini, kok nggak salah guys ya. Nih, nampak ada kamera aku nggak nampak guys. Mana? Terus. Sekian lama juga mau coba. Tabrak aja, Pak. Ada ya kok. Oke guys ya. Jadi sekian lama juga untuk habiskan uang sekitar berapa ratusan lah guys untuk kereta ini. Cuma ini doang guys yang buat guys. Makanya kemarin tuh Sabtu itu aku juga kubongkar ini aku bongkarkan, buka semua dari hidup semua. Terakhir ini yang mungkin parah dia kompel. Gak nampak guys. Tengok di apa aku guys ya. Dia di center guys, kok di kayak gitu gak kenapa guys. Nah ini ya guys ya. Di sini ada aja lah guys ya. Tadi bongkar-bongkar semua udah apa guys ya. Tuh. Ini businya. Curuk lah guys. Sebusinya baut-bautnya lagi besok. Jadi terus apa ini cok, kayak macam apa gitu. Sekian lama kita kali gagas ya, perbaiki yang dalam ini guys ya, yang nampak guys tuh kayak karburator. Terus ini diganti juga, ini diganti banyak kali ketik-ketiknya kayak macam tali pocong perawan ya. Itu sih yang diganti, gak kurang gak lebih. Jadi banyak juga diganti guys, yang untuk apanya ngerti lah guys. Jadi itu sih yang pengen gue review dengan kereta ini guys. Yang kereta banyak masalahnya, yang banyak boros juga keluar minyak ya banyak ya guys. Pening kepala para Batman, pening. Ini kabar-kabar ya untuk nyambung ke baterai soa. Itu sih guys, agak lebih agak kurang guys. Mendung cok ini biasa. Ketawa ke TV nggak jelas lama itu. Itu guys ya, jadi itu sih yang gua omongin. Ini juga patah ini lah guys, jadi kalau misalnya ditutup
dia akan berfungsi menyala guys. Jadi kalau misalnya nggak ditutup, NKP mati itu akan bakal hidup. Nggak ada. Ini kan ibaratnya sebuah mesin ya guys. Ini mesinnya, ini adalah mesinnya guys. Makanya ini kalau misalnya diganti, otomatis seberapa juta lagi aku ngeluarkan duitnya ini. Ini kita tutup pakai apa? Ngerti aku ini coy. Kita tutup pakai apa kan? Jadi kalau misalnya aku hidup asal pagi di kerja, tutup lagi nih guys. Itu sih guys, kurang lebih. Kurang lebih segitu tentang kereta aku nih guys ya. Banyak sih bahan-bahannya, mesin-mesinnya lah, ini mesinnya guys, aku bongkar guys, aku buka semua rangkanya kan. Itulah guys video aku tentang vlog kali ini guys ya. Jadi ya banyakan tentang kereta aku itu tetap berapa juta, berapa ratusan gitu, berapa juta nggak tahu lah guys ya. Baterai sowa, baterai sowa, terus banyak lah guys, segala-segalanya guys. Nah, itu sih. Mungkin ya sampai sini dulu guys video kita. Aku nggak tahu berapa durasi, berapa menit, berapa jam. Penting sampai sini dulu guys. Kita besok kita bikin vlog apa lagi di jalan. Sampai pulang guys. Next time jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Oke guys ya, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.